Buku apa deh rokok dibanting ngayo makara enna lako angkat na kain kanadara tondok lambak layu na parleon lako mentuk na atau ditumpu mata iranna di kalampak tampak melalan na gede dan idandana sangka ketunan na ngipedan dan disara aku kune kata deh buka rokok dibanting ngayo makara enna lako mentuk na atau sifaya tokon petokon na lembang tomangka dipilih langsat atau ditonok buah kayu lan mai si desa desa Lembang top panak tak mak lupa tahu lako bentuk na tomak kadi padudungi bunga di batompo i bunga tabang tomak parentai lan lirik na Sulawesi Barat tungka sanganna angku mereka tabek ruka timan tingga yang makarain na lako bentuk na to riwatan nun kalau mengelawar ilangi kurran debalida sangka ombo di batara lako bentuk na to mbataruk kareba keparanuan ilan mai lontara makarain na to tumam para rata. Tangku pasalan rinding tak apa tak nak lekuk nak barang nak berdua. Laku mentuk nak to tongkol ilan tengok itu temo. Mentuk iku pekata dei si turu pasalan teko anak kosanta agama iri. Laku kuah boleh. Salam si tamu laku kita agama iri. Anda ya kedeng ratang si turu pak kuah benawanta. Kena male yang tabayanan pokok mira angkat nama kirim nak kuru semangat. Sekilas tentang Mamas, nama Mamas berasal dari kata aslinya, yaitu Mamas, yang artinya lembah pengasih. Nama ini diberikan oleh Nenek Detumana, anak dari Nenek Pongkalpai. Setiap ia datang bersama pengikut-pengikutnya lengkap dengan alat berbulunya, ia sangat mujur karena dengan mudah mendapatkan binatang-binatang buruan seperti anoa atau tokata, rusa atau donga, berbagai jenis tikus hutan, burung-burung hutan, berbagai jenis ikan di sungai, katak besar, udang serta kepiting sungai. Karena alasan inilah kemudian Nenek Dentuman memberikan nama Lembang Mamas. Ketika Belanda kemudian menemukan Lembang Mamas di sekitar tahun 1904 dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang berburu, orang Belanda ini bertanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Lalu orang Belanda tersebut menggunakan bahasa isyarat dengan menunjuk ke tanah dan mereka pun menjawab Mamas. Orang Belanda ini kemudian menulisnya sebagai Mamas. Demikian selanjutnya Mamas dipermanenkan oleh orang-orang Belanda dan populer hingga saat ini. Juga persaudaraan terhadap tamu dan segenap hadirin sekalian. Seperti halnya dalam Mamasa Ethnic Festival 2023, dilaksanakan pula tradisi Mak Pangani sebagai wujud penghargaan kami terhadap segenap tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan Mamasa Ethnic Festival 2023. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, dalam hal ini oleh Bapak Dr. Andus David M.
Kepada Bapak, dengan kasih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat malam. Selamat berjumpa di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat di Kota Cirebon ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Mithar, S.Pd., M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengawali pertemuan ini sesuai dengan keyakinan saya agama Kristen, dan dimohon Bapak Ibu untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan. Mari kita berdoa. Dimuliakan namamu ya Allah ya Tuhan kami. Kami yakini bahwa pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan boleh terjadi hanya karena kehendak-Mu, hanya karena pimpinan-Mu, sehingga kami memperoleh sehat kuat kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini ya Allah. Engkau tahu ya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan besar dari Festival Budaya Etik Memasak, yang kami yakini bahwa nilai-nilai budaya ini adalah karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami mohonkan kiranya acara ini dapat berlangsung dengan baik di bawah nama kasih-Mu Tuhan. Beri kami arahan, beri kami tuntunan-Mu, beri kami Roh Kudus Tuhan, untuk memampukan kami mengambil peran sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga sejak permulaan hingga pada akhirnya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Semua kami yakini hanya karena doa, hanya karena penyertaan-Mu. Di dalam surga, kami percaya apa yang kami lakukan ini perkenan di hadapan-Mu. Akan Engkau memberkati acara ini, sehingga dari dalamnya kami mendapatkan damai sejahtera. Karena itu semuanya kami kembalikan ungkapan syukur kami kepada-Mu. Dipercaya Engkau sudah mengampuni dosa kesalahan kami. Engkau mendengarkan seruan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Doa ini kami telah panjatkan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andus. Oke, selanjutnya Bapak, kita penyerahan cendrawata khas Mamasa oleh Sanggar Seni Tusan dan Makarang. Dan yang akan menyerahkan kami persilakan kepada Bapak Dr. Andus David M.M. selaku tokoh adat dan budayawan Mamasa. Oke, diberi aplaus yang meriah. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.